dua hari ke depan kita akan memperingati Jumat Agung, dilanjutkan dengan hari Paskah. Jumat Agung berbicara kematian Tuhan Yesus. Yesus mati dan kayu salib gantikan saudara dan saya. Hari Paskah berbicara hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus bangkit, menang atas kematian, menang atas dosa. Dua hari raya penting bagi orang Kristen. Oleh karena itu jangan lalukan kedua hari raya ini. Mari persiapkan diri kita. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Ada murid Yesus di sana namanya Yudas Iskariot. Menjadi perenungan kita malam hari ini. Apakah kita sudah menjadi murid Yesus yang sejati? Bukan karena kau lahir dari keluarga Kristen, otomatis jadi murid Yesus. Bukan karena KTP-mu Kristen, otomatis jadi murid Yesus. Seorang murid Yesus adalah seorang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Lazarus mati 4 hari. Yesus datang membangkitkan Lazarus. Hari ini mungkin ada kematian-kematian dalam kehidupanmu. Kematian dalam kehidupan keuanganmu. Kematian dalam kehidupan keluargamu. Kematian dalam kehidupan masa mudamu. Yesus sanggup membangkitkan. Alami Tuhan dalam hidup masa mudamu. Alami Tuhan dalam kehidupan keluargamu. Alami Tuhan dalam kehidupan keuangan ekonomi rumah tanggamu. Tuhan sanggup membangkitkan segala sesuatu. Seorang murid adalah seorang yang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Minyak itu harganya 300 dinar. 1 tahun orang bekerja. Bukan hanya pemberian yang bernilai, tapi Maria membawa dirinya, memakai rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Kalau kita sadar, kita diselamatkan. Tidak ada alasan untuk tidak memberi yang terbaik buat Tuhan. Jangan pelit sama Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau saudara diberkati hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau saudara punya jabatan yang tinggi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jadi murid yang sejati buang kepalsuan. Yudas hidup dalam kemunafikan. Yudas 3 tahun ikut Yesus. Yudas mendengar apa yang Yesus ajarkan. Yudas melihat apa yang Yesus lakukan di dalam mujizatnya. Tapi selama 3 tahun, Yudas gak pernah hidup dalam pertobatan. Yudas cinta akan uang. Yudas hidup dalam kepalsuan. Murid Yesus membuang kepalsuan. Murid Yesus membuang kemunafikan. Seorang murid Yesus pasti Tuhan bela. Maria dibela oleh Tuhan Yesus. Biarkan dia melakukan hal ini. Dan seorang murid yang sejati, dia jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidupnya. Mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Mari persiapkan diri kita menyambut Jumat Agung dan menyambut Paskah dengan sungguh-sungguh menjadi murid Yesus yang sejati. Angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Syukur Tuhan firman-Mu Tuhan akan sampai kepada setiap kami pada malam hari ini. Kami percaya kami melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan Allah kami akan mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya biarlah kami selalu berjalan mengikuti rencananya Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya orang sekitar kami boleh mendapatkan berkat. Doa kami untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Rinda bersama dengan keluarga. Terus kau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kami rindu memberkati pekerjaan pelayananmu di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap tangan memberi kau berkati di pagi hari dan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua siap memberikan terbaik sama-sama kita katakan. Amin. Dan lebih cinta nama Tuhan silakan duduk Bapak.